Minta 200. Kalau ya, ini kalau dijual di Bondowoso pasti harganya mahal lagi. Iya, lebih mahal kalau di Bondowoso. 200. Karena di sana banyak peminatnya ini. Iya. Satu jodoh juga. Panik. Ini 60. Satu jodoh. Satu jodoh 60 ya, Pak? 60. Oke, selamat pagi dulur semuanya. Kembali lagi di Roni ID. Lokasinya kali ini kita berada di Pasaran Kalisat, tepatnya hari Rabu. Nah, di Pasar Kalisat ini merpati kendiriknya cukup banyak, teman-teman. Dan juga pasaran Rabuan paling besar di kota Jember ini. Nah, untuk pasaran saat ini cukup ramai, teman-teman. Barusan saya sudah lihat-lihat merpati yang bagus-bagus, tinggal disepil terlagi ya. Dan yang baru saja bergabung, jangan lupa like, comment, and subscribe agar kalian tidak ketinggalan di video terbaru kami selanjutnya. Oke lor, lanjut ya. Kita akan review merpati kapten merpati kelas warna, teman-teman, atau merpati warna bagus. Nah, ini ya, untuk yang di atas di sini ada si. Halo Pak ya. Ini untuk ownernya, teman-teman. Iya. Bawa putih polos. Putih polos. Ini baru ngambil ini. Baru ambil stok. Ya, 70. Harganya 70 2 ekor. Ya, 2 ekor 70. Kalau ada yang minat 80. Yang berminat 80. 80. Iya. Langsung ke pasar. Ini dengan Bapak siapa, Pak? Pasar Jumat. Saya Nurul Effendi. Nurul Effendi, Pak Effendi. Ya. Pasar hari Jumat ini di mana ini, Pak? Di Silo. Oh, di Silo. Di Silo. Ya, kalau enggak bisa di Silo, di Pasar Minggu, Pakusari. Ya. Pakusari. Iya. Bisa diambil. Langsung ke rumahnya ini ya, Pak. Ya. Rumahnya Bapak di mana ini, Pak? Rumah saya di Sempolan. Di Sempolan. Enggak, ya. Teman-teman jika berminat langsung ke Sempolan, karena pedagang yang ini enggak bisa kirim luar kota, teman-teman. Ya. Ini merpati apa yang putih kepala itu, Pak? Yang ini. Iya. 200. Ini 200 ditawar Pak Hos 175. Yang 200 aja ke sana. Ini. Pak Hos, darah apa mun nganika ya? TCK. Nah, TCK. Iya. Ini balung ya, ya. Tanggalung. 150. Mau dibeli Pak Hos 150 katanya. 150 sana. 150. Saya enggak kasih. Enggak kasih. 200 saya kasih. Tambah lagi, Pak. Minta 200. Kalau ini dijual di Bondowoso pasti harganya mahal lagi. Iya, lebih mahal kalau di Bondowoso. 200. Karena di sana banyak peminatnya ini. Iya. Ini bagus. Ya, ini bagus. Hitam seka. Iya, seka. Untuk warnanya yang seperti ini biasanya merah yang ini ya? Iya, kalau merah. Yang hitam ini sulit. Kalau yang merah banyak. Kalau yang merah banyak. Yang merah banyak. Oh, tentunya harganya lebih mahal yang ini ya? Lebih mahal yang hitam. Seperti ini ya.
karena sulit carinya. Kalau yang merah itu banyak, cepat carinya. Ini judul ini, yang limbung. Ini 200 orangnya itu. 200. Ini ada songkok hitam. 150 ini. Ini satu jodoh. Dua biji, dua biji. Satu jodoh 150. Ya, 150. Mantap. Ini. Bagus ya. 150. 150. Bisa diambil ke rumah Sempolan. Bisa diambil Sempolan, ke rumah Nurul Effendi. Sempolan ya. Nurul Effendi. Bisa Jember. Diambil ini. Jember. Di rumahnya Pak Kades Sempolan. Di rumahnya Pak Kades Sempolan ya. Katanya teman-teman. Ancar-ancarnya di sana. Ya. Nurul Effendi. Iya. Nurul Effendi. Langsung gaskan. Ya. Nih ya. Ada poster racing yang bagus itu ya. Iya, ada poster racing. Wah, pet. Kemarin saya di pasar ini cari ini kayak gini, teman-teman. Adanya cuma satu. Wah, ini yang bagus ini ya. Ya, kenapa enggak dari dulu muncul ya. Ini ya. Harganya berapa ini, Jak? 50. Harganya 50.000. Ya. Los ring. Nah, ini yang bagus Los ya. Los ring, ya. Poster racing ini. Matanya serem. Apet, Mega Napet. Iya, Mega Napet. Ini. Bagus. Nyiler. Imban Ruliano. Oke. Ini. Berbagai racing. Mantap. Ini post racing. Gagah. Harganya, harganya 50.000. Untuk yang jenis lokalan ini ya, penggedean ini berapa ya? Ini 20 ribuan. Harganya ya? Ya. 20 ribu. 20 ribu. Besar. Jumbo ini. Ini. Ini 40. Kayak gini bagus teman-teman. Kalau mau diternak, jangan penggedean merah terus ya, Jak. Ya. Jangan penggedean merah terus. Kasih kayak gini. Kasih penggedean hitam kayak ya, gini. Disilang. Jadinya anaknya bagus ya, Jak. Iya, bagus. Penggedeannya kayak gini, teman. Ya. Kalau kayak gini terus kalau jantannya seperti bisa ini, berubah. Anaknya enggak berubah. Enggak berubah. Kalau jantan seperti ini dan betina seperti ini jadinya penggedean bule itu, teman-teman. Nah, kalau seperti ini warnanya seperti ini. Rada-rada hitam ya, Jak? Iya, agak-agak hitam. Nah, karena saya sudah pengalaman pernah dulu 50 ini. Pernah, teman-teman. Ini seperti apa ini, Jak? Kayak kre ini, ya? Iya. Oh, kre. Ini satu jodoh juga. Panik. Ini 60. Satu jodoh. Satu jodoh 60 ya, Pak. 60. Harganya 30.000, teman-teman. Satu ekor. Dua ekor 60.000. Bagus ini yang kre ya. Matanya krenya bagus. Merah. Bisa diambil juga di Sempolan. Di Sempolan. Ya. Ini mata dewa. Mata dewa siap tempur. Mata dewa ini mata jahanam. Ya. Awas cak. Awas. Nanti kabur ya. Ya. Eman. Ya. Mata dewa. Bagus. Ya. Ngeri. Bisa diambil Sempolan. Di Sempolan. Biasanya pasar saat ini kalau di pasar apa ya? Kali saat ini ya kalau ramenya pasaran apa ya? Hari apa ya? Hari Rabu. Hari Rabu ya. Iya. Kalau Jawanya kalau rame. Kalau rame itu
kayak apa ya, Kliwon kayak gitu itu ya. Ngerti juga. Pasaran Jawanya itu ya. Pasaran Jawa ya. Ngerti juga. Biasanya seperti itu ya, Cak. Mm-hmm. Kalau orang zaman dulu itu harinya itu yang bagus, teman-teman. Ini ada yang 15.000, ada yang 20. Ada yang 15, ada yang 20. Ditawar Pak Bos barusan ya, 150. Ditawar Pak Bos 150 enggak saya kasih. Oh iya. Itu mahal ya tirnya itu. Apalagi kayak gitu, Cak. Oh itu. Mahal itu ya. Oh, anu itu. Bak sedang. Honda maksudnya, teman-teman. Iya. Honda. Dan orangnya itu. Honda. Honda Verza. Verza. Ya. Iya. Enak. Dongker. Ini sangat minat sekali, teman. Sangat minat sekali pada Honda yang itu. Mana Hondanya? Yang jujur-jujur itu. Gurau, teman-teman. Oke, lor, seperti itu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sekian saja dari Roni. Kami pamit undur diri. Sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak, terima kasih ya, Cak. Okay, kita lanjut. Okay.